main tebak-tebakan yuk. Semalam aku mau tidur ngantuk. Ayo. Sapi, sapi apa yang bisa nempel di dinding? Mana ada, Mai? Ah, sapi manjat dinding. Salah. Apa dong yang benar? Sapi Derman. Marsha, Marsha. Iya, Mai, ada apa? Kamu udah ngerjain PR belum? Habis pulang sekolah, ganti baju, makan, terus istirahat sebentar, lalu ngerjain PR. Memangnya kenapa, Me? Aku ngerjain. Semalam aku nge-game sampai malam banget. Sekarang aku ngantuk banget. Kita ke kantin Mbak Yuli aja yuk. Loh, Maika, kok kamu malah main game sampai malam sih? Harusnya kamu kerjain dulu PR-mu. Hari ini kubur Lindro. Cepat kerjain, Me. Aduh, udah terlanjur. Kantin aja yuk, kita makan mie rebus di sana. Aku yang traktir deh. Aduh jangan, Me. Bentar lagi udah masuk. Tuh sebentar lagi mau bel. Bu Dina bentar lagi datang loh. Ayo kerjain, Me. PR kamu. Ya tuh, udah mau masuk. Oh masa nggak asik nih. Pajak Siva loh ya. Aduh Me, jangan aneh-aneh deh. Ayo kan, aku ke kantin. Kita makan aja pas pelajaran Bu Dina. Kamu jangan gitu. Ayo kerjain aja PR-mu. Aku temenin deh. Siva, ke kantin yuk. Enggak ah, Mai. Kan ini kan mau masuk. Kalau pelajaran Bu Dina bilang aku gak masuk ya, Kling. Batasnya gimana, Mai? Ya biar aku bawa lah. Hah? Aduh, Mai, kawan nyuruh aku bohong lagi. Mau, Mai. Bohong itu gak baik loh, Mai. Apalagi kamu mau balas pelajaran. Tuh, itu Bu Dina udah mau kesini. Jangan, Mai. Bye-bye. Meka, kamu kenapa? Emangnya kamu mau kemana? Enggak kok, Bu. Cerita aja sama ibu, enggak apa-apa. Enggak ada apa-apa kok. Cerita aja, Me. Ada apa? Sebenarnya Meka belum mau kerjain PR dari semalam. Emangnya semalam kamu ngapain? Kok sampai belum ngerjain PR? Semalam main game terus sampai pagi, sampai jam 3. Jadi lupa ngerjain PR dan sekarang ngantuk banget. Makanya Meka mau ke kantin mau tidur. Wah, ke kantin mau tidur? Iya, sambil jajan. Nah, gitu kan. Wah, belum dikerjain ya PR-nya. Kenapa tadi pagi-pagi kamu datang sekolah, kenapa gak dikerjain dulu? Lain kali, kamu kerjain dulu ya PR kamu sebelum kamu main HP. Habis itu kamu boleh main setelah ngerjain PR-nya. Dan biar bangunnya gak kesiangan, tidurnya gak kemalaman, dan bangunnya gak kesiangan. Iya, Bu. Meka minta maaf. Ya udah, kamu cuci muka aja tuh. Ke belakang cuci muka, lalu selanjutnya kesini lagi ya. Iya, Bu. Meka minta maaf. Iya. Oh iya anak-anak, nasihat ibu kepada Meka tadi juga berlaku untuk kalian semua ya. Iya, Bu. Bukannya ibu melarang kalian bermain, cuman harus tahu waktu ya anak-anak. Seharusnya kalian itu kerjakan PR dulu, baru boleh bermain. Iya, Bu. Dan tolong untuk kalian utamakan belajar ya anak-anak. Iya, Bu. Mau paham? Paham. Ayo anak-anak dikumpulkan dulu PR-nya. Iya, Bu Guru. Anak-anak, bersikaplah jujur kepada semua orang ya. Kalian jangan suka berbohong ya, karena berbohong itu sumber dari masalah-masalah yang lain ya teman-teman. Jadi kalian harus bersikap jujur. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.